proses membuat besau. Ini garam dia yang besar-besar ini tidak perlu banyak. Jadi kalau dia punya besau kan, ini bukan kopi. Jangan coba-coba pergi bancu. Nanti kalau kopi bancu ini, besok kau jumpa Allah. Oke, cukup. Oh, digaul-gaul begitu ah. Dia diremas-remas begini. Kalau dia tidak diremas-remas, dia tidak jadi naik, ya. Hmm. Ini dia punya pangi ini kuat ini. Oh. Pangi dari mana itu? Ini pangi ini yang kita punya ini yang dulu tuh, sebelah bukit ini yang. Oh, yang ya. Dia yang tanam yang sini tuh. Kan jatuh kok sebelah sini dia punya tanah itu. Oh ya. Yang ini saya sebelah sini. Oh. Tapi dia ada api orang. Itu tanah. So ini pangi dari sana. Itu pangi dia yang sebelahnya juga itu. Ini pangi biasanya mau kasih anu dulu, kasih kering. Kalau kau tidak kasih kering kan dia bukan pangi. Oh, patulah sedap dia punya wangi. Oh, mantap. Jadi, lah. Orang bilang tutuhan. Kon ke menutup lah. Mantap ya. Jadi ini lepas ini kau kasih masuk dalam mana-mana balang. Besok kau taruh nuge gagahan itu. Mama gogo. Tuh. Ah. Tunggu lagi 3 hari. Kompom. Kompom sedap.